Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan membahas biografi singkat yaitu Al-Imam Muslim. Sering kita dengar Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini imam besar, Al-Jalil, Al-Imamul Kabir, Al-Hafiz, Al-Hujjah, ya, Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Di dalam kitab Siyar A'lami Nubala, itu ketika menjelaskan personality daripada Al-Imam Muslim, beliau katakan huwal al-imamul kabir, bukan hanya imam tapi imam besar, al-imamu al-kabir. Al-Hafiz, beliau seorang al-Hafiz. Sering saya sampaikan definisi al-Hafiz ini ada pergeseran makna kalau digunakan dalam istilah yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia Al-Hafiz itu orang yang menghafal Al-Quran. Tidak masalah, karena ada isyarat dalam Al-Quran bahwa penghafal Al-Quran itu mereka menjaga Al-Quran, makanya disebut Al-Hafiz. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kata Hafizun itu bentuk jamak dari Hafiz. Para ulama tafsir seperti Al-Imam Tantawi dalam tafsir Jawahir beliau mengatakan ini Al-Quran dijaga oleh para penghafal Al-Quran, karena ada kalanya teks yang ada di Al-Quran seperti awal percetakan Al-Quran itu di mana? Di Italia. Pertama kali Al-Quran dicetak dalam bentuk buku itu bukan di negara Islam tapi di Italia. Setelah itu di Jerman. Ternyata ketika dicetak mulai didistribusikan ke negara-negara Islam, ditemukan oleh para penghafal Al-Quran banyak terjadi kekeliruan, kesalahan. Dari mana mereka tahu? Dari hafalan. Makanya Al-Quran terjaga dengan hafalan, dan itu mukjizat. Karena sejak mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini tidak pernah terputus dari penghafal Al-Quran dengan jumlah yang begitu banyak. Bahkan dikatakan di Indonesia ini 2 juta orang hafal Al-Quran di Indonesia, belum lagi di India, belum lagi di Yaman, di Hadramaut. Di Hadramaut itu anak-anak kecil sudah hafal 8 tahun, 9 tahun. Nah, ini istilah yang digunakan di dalam menghafal Al-Quran, Al-Hafiz. Namun kalau redaksi hadis yang biasa Nabi sampaikan, penghafal Al-Quran disebut hamalatul Quran. Nah, itu dalam hadis Nabi sebutkan hamalatul Quran. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Nabi SAW bersabda hamalatul Quran ma'al anbiya yaumal qiyamah fi zillillah yawma la zilla illa zilluh. Para penghafal Al-Quran dikumpulkan bersama para nabi di hari kiamat. Mereka berada di bawah naungan Allah yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut Nabi sebutkan hamalatul Quran yang maknanya para penghafal Al-Quran. Namun Al-Hafiz dalam terminologi ilmu hadis memiliki arti yang berbeda. Kalau dalam ilmu hadis, Al-Hafiz itu adalah man hafidha mi'ata alfi hadithin matna wa isnada. Orang yang sudah menghafal minimal 100,000 hadis, isi hadisnya beserta rantaian sanad, itu disebut Al-Hafiz. Ditambahkan oleh Al-Imam Khatib Al-Bughdadi dalam kitabnya
syarafu ashabil hadis menyatakan plus mereka juga sudah hafal Al-Quran. Karena biasanya para muhaddithun itu mereka ketika usia anak-anak yang terlebih dahulu mereka hafal Al-Quran, setelah Al-Quran baru hadis. Dan menghafal hadis itu jauh lebih sulit dari menghafal Al-Quran kalau 100 ribu ke atas. Kenapa lebih sulit? Karena satu hadis yang mereka hafal harus dengan sanad. Coba bisa dibayangkan kalau Al-Quran satu ayat ada sanad. Baca alif lam mim sampai situ, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, sampai kepada Nabi Muhammad. Sampai kapan kita hatam Al-Quran? Dan apakah mampu orang menghafal Al-Quran? Mampu, hanya sebagian orang saja. Sehingga mereka mudah menghafal Al-Quran dibanding hadis. Kita dapati Al-Imam Abu Daud, pembahasan yang lalu, beliau punya hafalan ataupun catatan hadis 500 ribu hadis. Ada ulama yang mengatakan beliau mencatat, sebagian mengatakan beliau hafal. Imam Bukhari juga begitu, 500 ribu dihafal isi hadis dan sanadnya. Al-Imam Muslim juga 300 ribu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal kil 1 juta. Dihafal 1 juta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum imam-imam lainnya. Ada namanya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini menghafal 300 ribu hadis, namun diuji coba hafalan hadisnya itu dari awal sampai akhir seperti membaca kul huwallahu ahad. Saking lancarnya. Bukan satu hari dua hari, itu berhari-hari. Dan beliau menyetorkan hafalannya di hadapan para gurunya. Mereka mengatakan itu hafalan hadisnya lancarnya itu seperti membaca kul huwallahu ahad. Al-Imam Abu Zur'ah. Nah ini namanya Al-Hafiz. Itu salah satu gelar Al-Imam Muslim. Kemudian beliau juga Al-Hafiz Al-Imamul Kabir Al-Mujawid. Al-Mujawid ini peneliti hadis yang sangat teliti. Beliau sangat teliti di dalam meneliti hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Hujjah, menjadi rujukan para ulama. As-Sadiq, orang yang jujur. Abu Hussein Muslim Ibn al-Hajjaj bin Muslim Al-Kusairi An-Naisaburi, itu nama beliau. Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kusairi An-Naisaburi. Naisaburi nisbat kepada tempat beliau bermukim di kota namanya Naisabur. Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, dan juga Syekh Abu Khalil dalam kitab Atlas Al-Hadith An-Nabawi menyatakan Naisabur ini masuk letak geografis negara Iran. Kalau sekarang Iran, itu kota Naisabur, banyak melahirkan ulama-ulama besar di situ. Nah, Imam Muslim lahir di situ di zaman itu, tahun 204 Hijriah. Beliau punya tahun lahir ada khilaf di kalangan para muarrikhun. Ada yang mengatakan 204, ada yang mengatakan 206. Lahir di Naisabur, meninggal di Naisabur tahun 261 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Mu'jam Suyukh, kamus para guru. Di situ disebutkan guru-guru beliau. Dan riwayat ini juga dinukilkan oleh Imam Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi punya kitab namanya Tahzibul Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Thiyaru A'la Minubala. Di antara guru beliau yang sangat terkenal, guru beliau banyak, sehingga Imam Zahabi menjumlahkan kurang lebih 222 guru. Imam Muslim punya guru 222. Ada yang mengatakan 200 lebih, ada yang menyatakan 222. Imam Zahabi menyebutkan 222 guru Imam Muslim. Di antara guru beliau yang pertama kali beliau mendengarkan hadis, yaitu seorang syekh bernama Yahya bin Yahya At-Tamimi. Itu pertama kali Imam Muslim belajar hadis. Kemudian ada guru beliau namanya Al-Qa'nabi, Al-Imam
Al-Qa'nabi. Ini juga punya biografi dijelaskan oleh Imam Zahabi dalam kitab siarnya beliau. Al-Qa'nabi ini tinggal di Makkah. Jadi beliau hijrah ke Makkah menuntut ilmu. Sampai di Makkah belajar kepada Al-Imam Al-Qa'nabi. Dan Imam Zahabi mengatakan ini salah satu guru yang sangat berpengaruh bagi Imam Muslim. Imam Muslim sudah 40 kali naik haji. 40 kali. Karena beliau tajir, orang kaya, pedagang sukses. Sehingga Imam Az-Zahabi menceritakan Imam Muslim ini punya toko di Naisabur. Di toko tersebut beliau berdagang kain-kain yang mewah, biasa dipesan oleh para umara, para pejabat. Sehingga beliau ini kaya. Dan hasilnya itu luar biasa. Dalam kitab tarikhnya Az-Zahabi menceritakan hasil dari kekayaan itu beliau gunakan untuk memberikan beasiswa kepada para penuntut ilmu hadis Nabi. Dan sedekah membantu fukara wal masakin. Sambil beliau berdagang, beliau mendidik murid-muridnya di tokonya. Sehingga para ulama mengatakan, engkau lulusan mana? Lulusan tokonya Imam Muslim. Lulusan di tokonya Imam Muslim. Kenapa? Di tokonya Imam Muslim, beliau mengajar hadis kepada murid-muridnya. Jadi sambil berdagang, beliau mengajar di tokonya. Ini satu inspirasi yang luar biasa yang perlu kita tiru. Tidak menghalangi profesi apapun untuk bisa mengajar, untuk bisa menyebarkan kebaikan. Ini terbukti Imam Muslim. Sehingga beliau diceritakan oleh Imam Al-Mizi dan Ibnu Khalqan dalam kitab Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman, itu mencari hadis lintas negara, ke Mesir, ke Haramain, ke Irak, ke Uzbekistan, keliling ke Makkah sampai 40 kali naik haji, ke Madinatul Munawwarah. Beliau keliling mencari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan uang pribadi beliau. Nah, ini beliau Al-Imam Muslim. Di antara guru beliau lainnya namanya Ahmad bin Yunus di Kufah. Ini juga biografinya ada di dalam kitab Siyar A'lami Nubala. Jadi ini salah satu kitab yang sangat komplit menjelaskan biografi para ulama dari abad pertama sampai abad ke-6 di masa Az-Zahabi, 6 sampai ke-7. Dan di antara guru beliau juga, beliau pergi ke Irak, ke Baghdad, beliau belajar kepada imam besar Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Muslim juga tercatat berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Juga Yahya ibn Ma'in, Syekh Ali ibn Al-Madini, dan juga kepada guru beliau bernama Ishaq ibn Rahawaihi, yang tidak lain juga termasuk gurunya Imam Bukhari. Itu juga Imam Muslim belajar kepada Al-Imam Ishaq ibn Rahawaihi. Dan guru yang paling utama beliau adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah gurunya Imam Muslim. Lazamahu muddata khamsi sanawat. Beliau melazimkan belajar kepada Imam Bukhari selama 5 tahun. Dan ini guru yang sangat berpengaruh bagi Al-Imam Muslim. Para ulama ketika menyanjung Imam Muslim, seperti murid Imam Muslim bernama Ahmad bin Salamah mengatakan, ra'aitu Aba Zur'ah wa Aba Hatim yuqaddimani Musliman fi ma'rifati sahih ala masyayikh asrihima. Kata Ahmad bin Salamah, saya melihat Abu Hatim, Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi, kedua-duanya ini ulama ahli hadis di zamannya. Abu Zur'ah dan Abu Hatim selalu mengutamakan Imam Muslim jika membahas tentang hadis-hadis sahih. Karena Imam Muslim memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hadis-hadis yang sahih. Itu kelebihannya Imam Muslim, melebihi guru-guru lainnya yang ada di zaman tersebut. Itu pernyataan Syekh Ahmad bin Salamah. Kemudian disanjung juga oleh Al-Imam Abu Quraish. Ini dinukilkan oleh Imam Zahabi dalam kitab siar beliau, juga dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mizi dalam kitab Tahdzibul Kamal. Itu mengatakan, Huffazud dunya arba'ah, hafiz dunia di zaman tersebut hanya ada 4 orang.
Yang pertama Abu Zur'ah Birrai. Pertama Abu Zur'ah Birrai di kota Rai. Rai ini kalau sekarang namanya Kabul. Masuk wilayah Iran juga di zaman tersebut. Yang kedua Muslim bin Naisabur, Imam Muslim di kota Naisabur. Yang ketiga Abdullah Ad-Darimi di Samarkand. Abdullah Ad-Darimi di Samarkand. Samarkand ini masuk Uzbekistan. Kemudian yang keempat Muhammad bin Ismail bi Bukhara. Muhammad bin Ismail bi Bukhara. Bukhara itu masuk Uzbekistan. Ini yang dimaksud Imam Bukhari. Itu pujian daripada Al-Imam Abu Quraisy. Kemudian Al-Imam Ibn Mandeh juga memuji, mengatakan ma yafutu Bukhari wa Muslim, ma yafutu Bukhari wa Muslim mimma thabata minal hadis. Hadis-hadis sahih yang diriwayatkan, tidak ada satupun hadis yang terluputkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya yang namanya hadis sahih, mereka berdua pasti tahu. Itu pujian daripada Al-Imam Ibn Mandeh. Dan masih banyak pujian-pujian ulama lainnya. Imam Muslim juga diberikan pujian oleh Ibnu Khalqan dalam kitabnya Wafayatul A'yan, mengatakan ahadul a'immatil a'lam, ahadu a'immatil a'lam, salah satu imam yang paling alim, yaitu Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim punya kitab yang sangat terkenal nama Sahihu Muslim. Sehingga kalau kita melihat di dalam kitab hadis itu ada komentar mengatakan fi sahihaini, disebutkan fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih. Itu maknanya adalah Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Atau ada istilah rawahu syaikhani, rawahu asyaikhani, diriwayatkan oleh dua orang guru syaikhani. Itu yang dimaksud Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Atau disebutkan istilah muttafaqun alaih, ada hadis muttafaqun alaih yang disepakati atasnya. Nah itu maksudnya adalah periwayatan Imam Bukhari dan Muslim. Atau rawahul Bukhari wa Muslim, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah adapun muttafaqun alaih itu artinya adalah hadisnya sama, matannya sama, isi hadisnya sama, kemudian orang-orang yang meriwayatkan juga sama, baik dari periwayatan Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka disebut muttafaqun alaih. Jadi matannya sama, para periwayatnya juga sama, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, namanya muttafaqun alaih. Tapi kalau matannya sama, isi hadisnya sama, namun para periwayatnya berbeda, nah itu nanti dipisah rawahul Bukhari wa Muslim. Itu perbedaannya. Nah Imam Muslim punya kitab Sahihu Muslim, Al-Musnad As-Sahih dinamakan. Beliau katakan sonnaftu, saya menyusun ya kitab tersebut, Al-Musnad As-Sahih, saya menyusun kitab Musnad Sahih min 300,000 hadisin masmu'ah, itu terdiri dari 300,000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masmu'ah, yang saya dengar langsung periwayatannya dari guru. Bisa bayangkan 300,000. Namun nanti beliau seleksi. Beliau seleksi sampai jumlahnya sekitar 3,033 hadis. 3,033 hadis. Nah, tradisi adatul muhaddithin fi dzalika zaman, tradisi para ahli hadis di zaman tersebut sampai zaman sekarang. Bukan zaman itu saja, sampai zaman sekarang. Kalau mengarang kitab hadis selalu dipresentasikan di hadapan guru atau ulama yang lebih alim. Sehingga kita dapati di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'luwiyah itu Imam Malik mengatakan sonnaftu hadzal kitab, saya menyusun kitab ini Al-Muwatta
Wa aradtuhu ala sab'ina faqihan min fuqaha'il Madinah fa kulluhum wata'uni ay wafaquni fasammaytuhul Muwatta. Ketika saya menyusun kitab Al-Muwatta, saya presentasikan di hadapan 70 ulama ahli fikih yang ada di kota Madinah. Mereka memeriksa, mengkoreksi, menganalisa seluruh isi hadis yang aku susun dalam kitab tersebut. Fawata'uni, selesai diperiksa, seluruh ulama sepakat akan kevalidan kitab tersebut. Maka saya namakan kitab itu Al-Muwatta, kitab yang disepakati oleh ulama. Hal yang sama juga dinukilkan oleh Al-Imam As-Subuki, Tajuddin As-Subuki dalam kitabnya At-Tabaqah, Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra. Al-Imam Abu Daud juga ketika menyusun Sunan Abi Daud, sudah disusun menjadi satu kitab, beliau presentasikan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Fa innahu 'arada Sunan Abi Daud 'ala Ahmad bin Hanbal fastajadahu wastahsanah. Sudah dijadikan, sudah dikumpulkan hadis dalam satu kitab, maka Abu Daud presentasikan kitab tersebut di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah diperiksa, fastajadahu wastahsanah, baru dianggap, oh ini bagus, ini baik, silakan disebarkan. Begitu tradisi yang dilakukan oleh para ahli hadis di zaman tersebut sampai juga di zaman sekarang. Nah, ini hal yang sama juga terjadi oleh Imam Muslim. Imam Muslim, beliau ketika sudah menyusun kitab Sahih Muslim, beliau presentasikan di hadapan ulama, Abu Zur'ah namanya. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Khalqan dalam kitabnya, Imam Muslim mengatakan, Arabtu kitabi ala Abi Zur'ah. Saya presentasikan kitab Sahih saya di hadapan Abi Zur'ah. Fakullu ma asyara ilaih fi hadzal kitab anna lahu illatan wa sababa taraktuhu. Ketika diperiksa oleh Abu Zur'ah, Abu Zur'ah memberikan isyarat, oh ini ada yang penyakit nih hadis. Ini makna penyakit hadis bukan isi hadisnya dari Nabi yang penyakit, bukan. Maknanya ada periwayat yang menyimpang. Tidak mungkin hadis Nabi itu ada penyakit. Kadang-kadang disalahpahami, oh ini hadis ada penyakitnya, ada illat. Bukan. Bukan dari Nabi Muhammad yang dibahas oleh para ulama hadis. Nabi Muhammad punya hadis semuanya benar. Tidak ada penyakit. Tapi yang dimaksud ada periwayat-periwayat yang mereka memalsukan, mudallis. Ada yang hafalannya salah. Nah, ini yang namanya penyakit, atau dia berlawanan, isinya berlawanan dengan hadis yang lain, itu bernama penyakit. Kata Imam Muslim, seluruh pendapat dari Abu Zur'ah ketika mengatakan ini ada penyakit, ini ada kesalahan daripada riwayat hadis tersebut, taraktuhu, saya tinggalkan itu. Wa kullu ma qala innahu sahih laisa lahu illa fa huwa alladhi akhrajtu. Namun jika dikatakan oh ini sahih semua, ini hadis sahih, maka hadis itulah yang saya riwayatkan, kata Imam Muslim. Kemudian Imam Muslim mengatakan, walau anna ahlal hadith yaktubuna al haditha mi'atai sanatin famadaruhum ala hadhal musnad. Seandainya ada orang-orang setelahku, mereka ahli hadith, mereka menulis hadith Nabi Muhammad SAW selama 200 tahun, maka referensi mereka akan kembali kepada kitabku ini, kata beliau. Saking beliau menyeleksi hadis-hadis sahih yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, beliau katakan pasti kembali kepada kitabku. Sehingga ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan sahih Muslim lebih sahih dari sahih Bukhari. Ada pendapat. Sebagian lainnya mengatakan sahihul Bukhari lebih sahih dari sahih Muslim. Dan jumhur memang mengatakan sahihul Bukhari lebih baik, lebih sahih. Setelah itu sahih Muslim. Nah, ulama yang mengatakan sahih Muslim lebih sahih itu ada seorang ulama di Naisabur namanya Abu Ali An-Naisaburi mengatakan, "Ma tahtas sama'i kitabun asah min kitabi Muslim fi ilmil hadis." Tidak ada satu kitab yang lebih sahih di bawah kolom langit ini
melebihi kitabnya Imam Muslim di dalam ilmu hadis. Nah, Abu Ali An-Naisabur salah satu ulama yang lebih mensahihkan, lebih menguatkan kitab Sahih Muslim dibanding kitab Sahihul Bukhari. Namun mayoritas mengatakan Sahih Bukhari, sebagaimana pernyataan Imam Nawawi dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat mengatakan ajma'atil ummah, kesepakatan para ulama bahwa hadis Sahih Bukhari itu hadis yang paling sahih. Itu pernyataan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Dan metodenya berbeda. Imam Bukhari hadis yang beliau dapat, di sini yang membedakan kenapa Sahih Bukhari itu jauh lebih unggul daripada Sahih Muslim, bukan karena periwayatannya, tapi cara mengambil hadisnya. Itu yang dilihat oleh para ulama. Memang ada beberapa hal yang membuat Sahih Bukhari lebih sahih dari Muslim, tapi di antaranya yang paling menonjol itu adalah masalah metode pengambilan hadis. Kalau Imam Bukhari, hadis yang beliau dapat harus langsung ketemu sama orang yang meriwayatkan, bertatap muka, talaki. Kemudian bukan hanya itu yang dilihat, tapi dilihat perilakunya yang meriwayatkan hadis tersebut. Sehingga disebutkan di dalam beberapa kitab, Imam Bukhari ketika sudah mendapatkan hadis dari seseorang, sudah dimasukkan ke dalam kitabnya, ternyata mau pamitan pulang, ini orang yang meriwayatkan hadis memanggil hewan ternaknya dengan satu wadah yang kosong. Dipanggil untanya, sapinya itu masuk ke kandang. Jadi dipancing dengan wadah yang kosong. Ini hewan berpikir ada makanan, dipancing sampai masuk ke kandang, dikunci. Imam Bukhari melihat peristiwa tersebut, Imam Bukhari bertanya, ini maksudnya apa tadi? Kata periwayat hadis ini, tadi saya hanya pancing itu, mereka itu hewan-hewan, agar masuk ke kandang dengan memancing, memberikan makanan. Tapi tidak ada makanan, tidak ada, saya hanya memancing. Oh, ini bohong. Saya tidak menerima hadis dari orang yang berbohong walaupun kepada hewan. Dihapus itu hadis, dicoret. Nah, ini sangat ketat seleksi hadis dari Imam Bukhari. Bukan berarti Imam Muslim tidak ketat, tidak, ketat juga. Tapi salah satu yang membuat Sahih Bukhari itu lebih unggul, ini metode pengambilan hadisnya. Yang kedua, Imam Bukhari itu lihat perilaku. Tadi periwayatnya berbohong, sama hewan sekalipun dicoret, tidak dimasukkan dalam kitabnya. Pernah juga makan berdiri, sudah dapat itu hadis, orangnya soleh, ahli ibadah, kemudian hafalannya kuat, punya sanad ilmu yang luar biasa. Imam Bukhari pergi pamit mau pulang, lewat, kebetulan yang meriwayatkan sedang makan atau minum berdiri di pinggir jalan. Kemudian dihapus hadis tersebut. Tidak pantas hadis Nabi diriwayatkan oleh orang yang tidak punya muro'ah, tidak punya iffah menjaga kehormatan ilmu dan kehormatan diri. Dihapus. Tapi bagi orang awam tidak masalah. Tapi untuk orang-orang yang menghafal hadis Nabi itu bermasalah. Dihapus sama Imam Bukhari. Nah, ini yang membuat Imam Bukhari punya kitab jauh lebih unggul daripada Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim, Imam Muslim menerima riwayat hadis tidak harus bertemu langsung, tidak harus bertatap muka, tapi lewat korespondensi, lewat surat juga boleh. Namun bukan berarti asal main ambil riwayat, tidak. Beliau sudah meneliti, mungkin lewat informasi orang-orang yang tinggal di kampung tersebut atau lewat catatan-catatan para ulama, setiap riwayat yang sudah tertulis kebenarannya, baik lewat tulisan atau informasi dari ahli hadis lainnya, itu beliau terima walaupun lewat surat, tidak harus bertemu langsung. Tapi kalau Imam Bukhari tidak boleh, harus ketemu langsung sama orangnya dengan tujuan meneliti perilaku. Oh, perilakunya tidak baik, dihapus. Itu perbedaan daripada kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Dan Imam Muslim menghabiskan waktu 15 tahun. Bukan waktu yang singkat, 15 tahun mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.
Ini diceritakan oleh muridnya Ahmad bin Salamah mengatakan, kuntu ma'a Muslim fi ta'lifi sahihi. Saya ini saksi mata menyaksikan langsung bagaimana Imam Muslim menyusun kitab sahihnya. 15 sanatan, selama 15 tahun. Wa huwa 12,000 hadis, dan hadis yang ada di kitab sahih tersebut 12,000 hadis. Ini riwayat dari Ahmad bin Salamah. Namun ada ulama mutakhirin namanya Syekh Abdul Baq, Syekh Abdul Baqi muhakkik, yang mentahkik, memeriksa, meneliti kitab sahih Muslim. Beliau simpulkan itu hanya sampai 3,033 hadis, tidak sampai 12,000. Ada yang mengatakan 5,000 lebih. Nah, Syekh Abdul Baqi ini mengatakan, saya hanya menghitung hadis yang tidak diulang-ulang. Karena dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahihul Muslim itu ada beberapa hadis yang diulang-ulang. Satu hadis tapi diulang lagi di bab berikutnya, di topik berikutnya. Nah, Imam Syekh Abdul Baqi hanya menghitung hadis yang isinya sama. Kalau diulang dianggap satu, yang penting matannya sama. Periwayatnya berbeda tapi matannya sama, dihitung satu. Nah, itu beliau simpulkan hadisnya ada 3,033 hadis. Kalau kitab Sahih Muslim yang asli cetakan DKI Darul Kutub Al-Islamiyah itu 2 jilid. Kalau syarahnya banyak. Syarahnya itu sampai disebutkan 69 syarah kitab Sahih Muslim. Yang paling populer itu Syarah Muslim. Syarah Muslimnya Imam Nawawi. Beliau punya kitab Syarah Muslim, Sahih Muslim, itu kurang lebih 7 jilid. Judulnya Al-Minhaj. Namun secara keseluruhan yang menjelaskan Sahih Muslim itu ada 69 kitab. Terdiri dari 2 jilid kitab Sahih Muslim yang asli. Hadisnya adalah 3,033 hadis. Kemudian kalau kita ingin mengenal Imam Muslim, ada ulama mereka mengarang kitab biografi Imam Muslim, di antaranya Syekh Masyhur bin Hasan. Beliau punya kitab khusus membahas biografi Imam Muslim. Itu bagus kitabnya. Kita bisa ketahui bagaimana masa kecilnya beliau, bagaimana beliau berjuang mencari hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana metode pengambilan hadis. Itu dalam kitab berjudul Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj, karya Syekh Masyhur bin Hasan. Kalau kita ingin mengetahui metodologi pengambilan hadis, ada ulama namanya Dr. Muhammad Abdurrahman, punya kitab judulnya Al-Imam Muslim wa Manhajuhu fi Sahihi. Imam Muslim dan metodologi pengambilan hadis di dalam sahihnya. Itu membahas tentang metodologi pengambilan hadis dari Imam Muslim. Kalau kita ingin mengenal para periwayat yang ada dalam sahih Muslim, ada ulama sudah menyusunnya. Namanya Syekh Ahmad bin Ali Al-Asbahani. Judul kitabnya adalah Rijalul Hadis Sahih Muslim. Rijalu Sahih Muslim nama kitabnya. Para periwayat di dalam sahih Muslim. Ada hal yang menarik. Itu Imam Bukhari, Imam Muslim belajar selama 5 tahun. Dan Imam Muslim mengatakan, guru saya yang paling utama di antaranya adalah Imam Bukhari. Tapi di dalam sahih Muslim tidak ada Imam Bukhari punya hadis yang diriwayatkan dibanding guru-guru lainnya. Dan guru beliau yang kedua, ada guru besar di kota Naisabur namanya Al-Imam Az-Zahli atau Az-Zuhli. Ada yang mengatakan Az-Zahli atau Az-Zuhli. Itu pun tidak disebutkan di dalam sahih Muslim, padahal Imam Muslim itu belajar di daerahnya, di kotanya itu kepada Imam Zuhli. Jadi aneh, guru yang lainnya disebutkan. Satu pun tidak ada riwayat Imam Bukhari dalam sahih Muslim, dan satu pun tidak ada riwayat daripada Imam Az-Zuhli atau Az-Zahli. Nah, di sini ulama coba teliti. Ternyata ada riwayat, ada peristiwa itu disebutkan di dalam kitabnya Ibnu Khalqan. Jadi Imam Bukhari ini datang ke Naisabur, kotanya Imam Muslim.
Imam Bukhari tinggal di Naisabur selama kurang lebih 5 tahun. Ketika Imam Bukhari tiba di Naisabur, Imam Muslim ada di Naisabur. Al-Imam Az-Zuhli juga ada. Al-Imam Az-Zuhli juga pernah belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Az-Zuhli ketika menyambut kedatangan Imam Bukhari, karena sudah memiliki situn syarif, punya reputasi yang mulia, reputasi yang agung Imam Bukhari, datang disambut sama Imam Zuhli. Apa Imam Zuhli katakan kepada murid-muridnya? Isma'u min hadza rajulus saleh. Wahai murid-muridku, dengarkanlah hadis yang diriwayatkan oleh lelaki yang soleh ini. Ditunjuk Imam Bukhari. Setelah itu yang terjadi, mereka hadir di majlisnya Al-Imam Bukhari. Ternyata Imam Bukhari lebih hebat dari Imam Zuhli, sehingga murid-murid dari Imam Zuhli sudah banyak mereka pindah ke majlisnya Imam Bukhari dan meninggalkan majlisnya Imam Zuhli. Di antara muridnya adalah Imam Muslim. Muridnya Imam Zuhli adalah Imam Muslim. Mulai ulama-ulama yang ada di Naisabur merasa tersaingi. Nah, ini Talbisu Iblis. Ada kitab namanya Talbisu Iblis, Siasatnya Iblis, karya Ibnu Zawzi Al-Bukhdadi, yang lahir 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Di dalam kitab tersebut mengatakan, di antara siasatnya Iblis untuk menghalangi kebaikan dan ilmu yang suci ini, yaitu membuat provokasi antara ulama. Mulai dia bisikkan, muridmu sudah hilang, diambil oleh Imam Bukhari. Ada yang membisikkan demikian. Bahkan sebagian ulama sudah mulai hasad kepada Imam Bukhari, karena Imam Bukhari di atas mereka. Imam Bukhari jauh lebih alim. Sehingga seseorang datang sengaja memprovokasi. Dia mengatakan begini kepada Imam Bukhari. Pada waktu itu masalah ini sedang panas-panasnya. Masalah ini sedang panas-panas. Gara-gara masalah ini, Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke dalam penjara dan disiksa. Masalahnya pada waktu itu tentang Al-Quran, apakah dia makhluk atau bukan makhluk, apakah dia baru atau lama. Maka sengaja pertanyaan ini disampaikan kepada Imam Bukhari. Wahai Imam Bukhari, bagaimana menurutmu tentang Al-Quran, apakah dia makhluk atau bukan makhluk? Maka Imam Bukhari diam, karena Imam Bukhari tahu ini pasti ada siasat, ada rencana yang tidak baik. Diulang lagi oleh ulama tersebut bertanya. Karena diulang-ulang terus, Imam Bukhari menjelaskan. Imam Bukhari mengatakan, lafaz dari Al-Quran itu makhluk, tapi Al-Qurannya itu bukan makhluk. Lafaz, kita baca Al-Quran, Al-Quran keluar lewat suara kita, itu makhluk. Bukan Al-Qurannya, tapi lafaz yang kita ucapkan itu makhluk. Al-Quran yang ada saat ini berupa mushaf makhluk, karena terdiri dari kertas dan tulisan. Tapi Al-Qurannya bukan makhluk, itu beda. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ambil sepotong. Oh, Imam Bukhari ini Mu'tazila. Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal Imam Bukhari menyatakan lafaz ketika kita membaca Al-Quran yang keluar itu makhluk. Karena dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Kenapa? Karena kalamullah sifatnya Allah. Sifat mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati abadi, tidak ada awal, tidak ada akhir, maka sifat juga mengikuti kepada yang disifati. Oleh sebab itu kalam itu bukan makhluk, karena mengikuti yang disifati Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil ini ucapan, dibawa ini informasi kepada Imam Zuhli. Imam Zuhli sedang lagi panas-panasnya. Datang dia, ini ulama. Dia katakan, wahai Imam Zuhli, itu Imam Bukhari Mu'tazilah, menyimpang akidahnya. Kenapa? Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Di saat itu disampaikan, Imam Zuhli sedang mengajar di hadapan murid-muridnya. Imam Zuhli terpancing.
Ini kalau sekarang namanya berita hoax. Sudah ada zaman dulu. Diambil sepotong, sepotongnya dia tidak jelaskan. Yang sepotongnya saya diambil. Itu terjadi di zaman Imam Bukhari. Apa yang terjadi? Imam Dzuhri mengatakan, wahai murid-muridku, siapa di antara kalian yang masih belajar kepada Imam Bukhari, maka jangan pernah belajar di majlisku. Sekarang saya minta kepada kalian, siapa di antara kalian yang belajar kepada Imam Bukhari? Suruh berdiri. Berdirilah beberapa murid, di antaranya Imam Muslim. Imam Muslim berdiri. Kemudian Imam Dzuhri mengatakan, yang masih ingin belajar kepada saya, tinggalkan Bukhari. Sampai seperti itu. Yang luar biasa, ini provokasi sampai masuk ke pengadilan. Sehingga keluar fatwa dari ulama yang ada di Naisabur mengatakan, uktulu Bukhari. Sampai setingkat itu. Keluar fatwa mengatakan, bunuhlah Bukhari. Imam Muslim ketika mendengar fatwa itu disampaikan di majlis, marah Imam Muslim. Makanya disebut Imam Muslim ini menyelamatkan Imam Bukhari. Imam Bukhari diselamatkan oleh Imam Muslim, dan Imam Muslim membela mati-matian Imam Bukhari di hadapan Imam Dzuhri. Dua-dua guru. Tapi di sini terlihat mana guru yang hatinya rusak, mana yang hatinya bersih. Mana guru yang tidak punya akhlak, mana guru yang punya akhlak. Ditimbang oleh Imam Muslim. Apa yang terjadi? Imam Muslim membawa kumpulan hadis yang beliau belajar dan dapatkan riwayat tersebut dari Imam Dzuhri. Diambil itu semua lembaran-lembaran hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dzuhri, kemudian ditunjukkan, wahai Imam Dzuhri, saya memilih belajar kepada Imam Bukhari. Ini hadis yang engkau riwayatkan kepada saya, saya robek, dirobek di hadapannya. Dirobek. Makanya tidak ada satupun riwayat dari Imam Dzuhri dalam kitab Sahih Muslim. Karena waktu itu semua hadis yang diriwayatkan Imam Dzuhri dirobek. Kemudian Imam Muslim lari, bergegas. Itu disebutkan waktunya itu waktu sore peristiwa itu terjadi. Datang ke tempatnya Imam Bukhari. Imam Muslim mengatakan, wahai Imam Bukhari, ukhruj min hadzal balad. Keluar dari negeri ini. Kenapa? Kata Imam Bukhari. Besok pagi, beliau punya majlis ada waktu pagi. Besok pagi mereka berencana membunuhmu. Keluarlah. Subhanallah, Imam Bukhari dapat ujian sebesar itu. Maka Imam Muslim sediakan kendaraan seluruhnya. Imam Muslim yang hantarkan Imam Bukhari sampai keluar dari kota Naisabur. Ternyata Imam Bukhari juga ketika sampai di kampung halamannya difitnah juga. Di kota Bukhara. Akhirnya beliau tidak masuk ke kota Bukhara. Murid-muridnya yang ada di Samarkand, di Uzbekistan, mengirim surat agar Imam Bukhari tinggal saja di Samarkand. Ulama-ulama, para umara dan lain sebagainya yang tidak senang dengan Imam Bukhari mendengar kabar tersebut justru melarang Imam Bukhari ke Samarkand. Akhirnya beliau terkatung-katung. Meninggal bukan di kampung halaman, di tengah hutan, di Khartan namanya. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau meninggal mengeluarkan aroma bau kesturi. Apa yang terjadi? Kitabnya menjadi kitab nomor satu hadis. Apa yang terjadi? Pahala mengalir kepada beliau ribuan tahun sampai sekarang. Karena beliau lahir tahun 194, meninggal 256 Hijriah. Sampai sekarang kitabnya kita sebutkan Sahihul Bukhari, Sahih Bukhari. Itu pahala mengalir kepada beliau. Luar biasa. Imam Muslim sangat cinta kepada Imam Bukhari. Itu disebutkan. Adapun alasan Imam Muslim tidak memasukkan Imam Bukhari, ada dua alasan. Ada kitab Mustalul Hadis karya Imam Zahabi namanya Al-Muqazat. Al-Muqazatu, kitab Mustalul Hadis karya Imam Zahabi. Dalam kitab tersebut disebutkan, Imam Bukhari ketika tiba di kota Naisabur di tahun sekitar 250 Hijriah, itu Imam Muslim sudah selesai menyusun kitab Sahih Muslim. Karena Sahih Muslim itu selesai pada tahun 250 Hijriah. Imam Muslim meninggal 261.
250 Hijriah Sahih Muslim sudah selesai. Imam Bukhari datang ke Naisabur pada tahun 250. Bertepatan sudah selesai baru Imam Bukhari datang, sehingga hadis tersebut tidak ada dalam kitab Sahih Muslim. Bukan karena Imam Muslim tidak mau menerima Imam Bukhari, tidak, tapi sudah selesai kitab tersebut baru Imam Bukhari datang, tiba ke kota Naisabur. Sampai seperti itu para ulama meneliti. Imam Zahabi menyimpulkan. Pendapat kedua, Imam Muslim menjaga perasaan gurunya yang lain. Az-Zuhli kan tidak dimasukkan ke dalam Sahih Muslim. Dan Az-Zuhli polemik dengan Imam Bukhari. Dua gurunya ini berkonflik. Tapi Imam Muslim masih menghormati, walaupun guru saya seperti itu, tetap dia seorang guru. Maka lebih adil dua-duanya saya tidak masukkan. Subhanallah. Imam Zuhli tidak dimasukkan, Imam Bukhari juga tidak dimasukkan dalam Sahih Muslim. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib, yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 452 Hijriah, mengatakan karya daripada Imam Muslim ini bukan hanya satu, banyak. Sehingga Ibnu Zawzi mengatakan kurang lebih ada 23 karya kitab dari Imam Muslim. Di antaranya kitab beliau yang terkenal tadi, Sahih Muslim. Selain dari Sahih Muslim, ada kitab membahas tentang hukum membuat pakaian dari kulit hewan buas. Judulnya Al-Intifa Bijuludis Siba, itu kitabnya beliau. Jadi kitab itu membahas hukum membuat pakaian atau tas yang berasal dari kulit hewan buas. Kitab beliau yang berikutnya namanya At-Tabaqat. Ada kitab beliau namanya Al-Kuna. Ada kitab beliau berjudul Musnad Hadis Imam Malik. Ada kitab beliau berjudul At-Tamyiz. Ada juga kitab beliau berjudul Awham Muhaddifin. Dan juga ada kitab beliau berjudul Auladu Sahabah, membahas tentang anak-anaknya sahabat. Judulnya Auladu Sahabah. Nah, disimpulkan oleh Ibnu Zawzi Al-Bukdadi Abu Faraj Abdurrahman, beliau mengatakan kurang lebih ada 23 karya Imam Muslim. Namun semuanya itu ada yang mafkut, ada yang mawujud, ada yang sudah hilang, dan ada yang masih ada. Yang masih ada itu yang dicetak. Yang sudah hilang hanya sisa data-data nama kitab tersebut. Kemudian Al-Imam Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Ma'rifah Ulumil Hadis, bagaimana Imam Bukhari ini dikagumi oleh Imam Muslim. Tadi disebutkan Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sudah menjadi ulama, sudah terkenal, tapi tidak menghilangkan gengsi, mengetahui bahwa Imam Bukhari ini jauh lebih alim, lebih soleh, maka beliau jadikan sebagai guru. Sampai diriwayatkan ada satu hadis, Imam Muslim sulit menemukan hadis tersebut, sanadnya juga beliau tidak temukan, matannya juga beliau kurang pahami secara mendalam. Beliau datang menemui Imam Bukhari, kemudian bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis tersebut. Imam Bukhari menjawab dengan sangat spesifik, sangat rinci. Ini sanadnya di sini, sanadnya di sini, sanad ini, sanad kedua, ini sanad ketiganya, ini sanad keempatnya. Dijelaskan. Ini orangnya tinggal di sini, meninggal di sini, lahirnya di sini, belajar sama ini. Disebutkan secara rinci. Kemudian isi hadisnya dijelaskan. Imam Muslim terheran-heran. Masya Allah. Apa yang terjadi? Imam Muslim katakan, da'ani hatta uqabbila rijlaika ya ustazal asatizin wa sayyidal muhaddithin wa tabibal hadis fi ilalih. Wahai sang maha guru, wahai pemimpin ahli hadis, wahai dokter terhadap hadis-hadis yang illat, yang ada penyakitnya, izinkan saya Imam Muslim mencium kakimu. Dicium kakinya Imam Bukhari oleh Imam Muslim. Dalam satu riwayat, kada yabki wa yukabbilu jabinah. Riwayat kedua, sebelum mencium kedua kaki Imam Bukhari, itu beliau mencium jidatnya Imam Bukhari, keningnya Imam Bukhari, hampir meneteskan air mata sebagai bentuk ta'zim kepada ahli hadis. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi Al-Imam Bukhari rahimahumullah. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi meriwayatkan, saking tergila-gilanya Imam Muslim tentang ilmu hadis,
khususnya hadis Nabi Muhammad SAW daripada riwayat-riwayat hadis beliau, itu pernah diadakan satu seminar membahas hadis Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada pertanyaan disodorkan kepada Imam Muslim tentang satu hadis yang Imam Muslim tidak tahu hadis tersebut. Satu saja disodorkan kepada Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan, saya tidak tahu ini hadis. Penasaran Imam Muslim pulang ke rumah, mengatakan kepada penghuni rumah, keluarganya, jangan pernah masuk ke ruangan saya, ya. Jangan pernah masuk ke ruangan saya. Beliau masuk ke dalam, keluarganya ngasih satu sallatun minat tamar, satu keranjang isinya korma. Ini diberikan, Imam Muslim masuk ke ruangan belajar beliau, dikunci, kemudian mulai beliau mencari hadis dari lembaran. Hanya satu hadis, penasaran, cari. Ternyata beliau cari dari waktu pagi, siang, sore, sampai lupa semua. Lupa makan, lupa minum, lupa tidur. Pada akhirnya besok paginya meninggal. Masuk ke ruangan beliau, didobrak itu pintu, masuklah keluarganya, lihat Imam Muslim sudah meninggal dunia. Di atas hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Muslim, Ibn Hajjaj Al-Kusairi Naisaburi, juga dikisahkan sebelum mereka belajar kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari selalu memberikan wasiat. Ini dinukilkan oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitabnya Tadribu Rawi. Imam Muslim dan para murid-muridnya ketika datang belajar kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari memberikan wasiat, namanya wasiat Arba'iyah, wasiat empat, karena isinya empat-empat semua. Isinya empat-empat semua. Kata Imam Bukhari, wahai murid-muridku, saya terjemahkan langsung karena panjang. Wahai murid-muridku, kalian tidak akan bisa menjadi ahli hadis yang sempurna terkecuali kalian menulis empat hal. Dan empat hal tersebut tidak akan sempurna kecuali kalian amalkan. Dan empat hal tersebut tidak mungkin bisa sempurna kecuali dengan empat hal. Dan empat hal tersebut jika kalian sudah melaksanakan dengan sempurna, kalian akan mendapatkan empat keuntungan di dunia beserta empat ujian. Dan jika empat ujian tersebut kalian bisa lewati dengan sempurna, kalian akan mendapatkan empat kebaikan di dunia dan empat kebaikan di akhirat. Makanya namanya wasiat empat, karena isinya empat semua. Yang pertama, kata beliau, kalian tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu kecuali kalian menguasai empat hal, yaitu bisa baca tulis, bisa berbahasa, maknanya kalau ilmu agama berbahasa Arab tentunya. Kemudian yang ketiga, menguasai ilmu sorof. Yang keempat, menguasai ilmu nahu. Dan empat hal ini tidak akan sempurna kecuali kalian diberikan empat hal dari anugerahnya Allah. Sehat, mampu, ulet, tekun, dan memiliki hafalan yang baik. Kalau empat hal ini kalian bisa lakukan dengan sempurna, maka kalian akan mendapatkan empat keuntungan di dunia, namun disertai empat ujian. Empat keuntungan di dunia, kalian punya keluarga, punya anak, punya harta, punya tempat tinggal. Empat ujian di dunia yang kalian dapat, yaitu musuh-musuh kalian akan iri, akan dengki, sahabat-sahabat kalian akan mencela, orang-orang bodoh akan mencaci maki, dan para ulama akan iri hati kepada kalian. Namun empat hal ini jika kalian lewati, kalian akan dapat empat keuntungan di dunia dan empat keuntungan di akhirat. Yang pertama, kalian akan mendapatkan sifat qanaah, dan keyakinan kalian akan bertambah kepada Allah. Dan yang ketiga, kalian akan merasakan kenikmatan ilmu yang kalian dapat. Dan yang keempat, kalian akan merasakan kenikmatan kehidupan di dunia. Yang empat, di akhirat
kalian diberikan izin memberikan syafaat kepada siapapun yang kalian kehendaki. Yang kedua, kalian diizinkan memberikan minuman kepada siapapun yang kalian kehendaki dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kalian akan berada di bawah naungan Allah di hari kiamat. Dan yang keempat, kalian akan berada di surganya Allah dengan pangkat tertinggi bersampingan dengan para nabi. Ini semuanya empat wasiat daripada Al-Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada ahli hadis, ulama-ulama yang istiqamah, yang soleh, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'ani ta'alluqi man dunak wa ja'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa la fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.